مسلم رحمه الله تعالى وعلى منافقه في الإسلام. فقال أبو بكر يا منعم بئس ما قلت لابن أخيك جنبته وكذبته أنا أشهد أنه صادق. Faqala Abu Bakr, lalu Abu Bakr berkata, kata Abu Bakr setelah omongan mulim, bahwasanya mulim tidak percaya apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam Isra. Dia tidak mempercayai. Lalu jawab Abu Bakar, ya mu'min, bisa makulta. Yang kemarin dibilang begitu. Apa kata mu'min? Ana ashhadu annaka kadhibun nahnu nadribu akbar dal ibni ila baitil maqdis musfidan sahran wa munhidan sahran tazumu annaka ataitahu fi lailatin wa la tawal uzza la usaddiquka. Katanya kata mun'im, aku bersaksi bahwasanya engkau itu bohong. Kata mun'im, Mun'im bin Adi, engkau itu bohong. Kami pergi naik onta ke Baitul Maqdis dan pulang. Ya. Kami pergi naik onta ke Baitul Maqdis. Ya, satu bulan pulang satu bulan. Kamu katakan bahwasanya, ya, engkau katakan bahwasanya engkau datang ke Baitul Maqdis cuma satu malam doang, cuma sebagian malam doang. Wala tawal usa, lata musa Tuhan dia. Demi lata dan usa, la usa dibuka, aku tidak benarkan. Nabi dikata gini oleh Mun'im bin Adi, ya kagak benar. Jadi Nabi dihinakan tuh di depan orang banyak. Hinain, dikasih ya pemikiran yang enggak mungkin. Kata Mun'im, saya jalan pergi ke Baitul Maqdis sebulan, pulang sebulan, ente cuma semalam doang, itu sebagian malam doang. Kata orang sekarang, apa? Impossible. Ini namanya apa? Mempermalukan Nabi depan orang banyak. Dijawab oleh Abu Bakar. Nah, ini dia. Ya, murid yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dibelain Nabi oleh Abu Bakar. Faqala Abu Bakr ya mun'im, lalu berkata Abu Bakr wa ay mun'im bi'sa ma qulta, seburuk-buruk apa yang engkau katakan itulah paling buruk apa yang engkau katakan. Ay mun'im, buruk sekali apa yang engkau katakan. Wa ay mun'im libni akhika, kepada anak saudara engkau, jambahtahu wa kadzabtahu, engkau telah membuat malu beliau dan engkau telah mendustakan beliau. Ana, masya Allah, bahasanya begitu ya, retorikanya. Ana ashadu annahu shadiqun, aku bersaksi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah benar. Tampil ke depan begitu kalau kita cinta. Murid sama guru begitu.
jangan apa iya, jangan begini, langsung maju ke depan. Ana asyhadu anna sadiqun. Aku bersaksi bahwasanya beliau benar. Faqalu, lalu mereka berkata lagi orang-orang di situ, ya Muhammad sib lana baitul maqdis kaifa binahu wa kaifa ayatu wa kaifa qurbuhu min al-jabal. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatkan kepada kami siblana, sifatkan kepada kami, terangkan kepada kami Baitul Maqdis, akan Baitul Maqdis kaifa binahu, bagaimana bangunannya, mana bentuknya bangunannya, bagaimana wa kaifa ayatu, bagaimana bentuknya wa kaifa qurbuhu min al-jabal, bagaimana maksudnya ya berapa jarak, ya berapa jarak jauh antara ya gunungnya ke Baitul Maqdis, berapa sudah jelas itu, bagaimana iya bangunannya, bentuknya sama gunung jauhnya seapa kira-kira, sudah jelas. Wa fil qaumi man safara ilaihi, pada kaum itu yang bertanya tadi ada ya orang yang pernah pergi kepada Baitul Maqdis, ini udah ada yang tahu sana. Fa dhahaba yanqutula umbina abu kadza wa ayatu kadza wa qurbahu min al-jabal kadza fa mazala yanatu ya lahum fa mazala yanutuh lahum hatta tabasa alaihi naqtu fa karaba karban ma karaba mislahu. Fa zahaba yanutuh, lalu Nabi pergi, maksudnya lalu Nabi segera mensifatkan zahabah, pergi. Orang kalau pergi biasanya apa? Segera ya, jangan kita artikan. Lalu Nabi pergi mensifatkan, jangan gitu. Lalu Nabi segera mensifatkan, karena disuruh sifatin, suruh jelasin. Lalu Nabi segera menjelaskan lalu kepada mereka bina akan bangunannya kaza, begini bangunannya, begini ya. Nabi mensifatkan kepada mereka akan bangunannya kaza, begini, dijelaskan oleh Nabi bangunan begini, 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 begini. Semangat Nabi jelasin. Wa haiha tau kaza, dan bentuknya begini, 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 begini. Jelasin oleh Nabi. Wa qurbahu min al-jabal kaza, dan dekatnya jarak sama gunung ya Baitul Maqdis dengan gunung kaza, begini, 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 begini. Jauhnya segini, jaraknya segini, jelasin oleh Nabi. Wa mazala yanutuhu lahum, senantiasa Nabi menjelaskan kepada mereka hatta tabasa iltabasa, sehingga ya kesaluan maksudnya apa nih ya kesaluan ya, karena saking semangatnya Nabi nih ya, ya saking semangatnya Nabi iltabasa ya, iltabasa menjadi kabur alaihi atas Nabi anak tu, oleh mensifatkannya itu, oleh menjelaskannya ya. Mungkin tadi saking apa, saking semangatnya Nabi ada yang lupa ya. Sama Nabi ya. iltabasa jadi tiba-tiba Nabi iltabasa kabur pikirannya. Iltabasanya kita artinya bisa kesaluan gitu. Kabur pikirannya. Sehingga iltabasa alaihi naqtu, sehingga ya kabur atasnya oleh mensifatkan. Maksudnya gimana? Tiba-tiba ya
ingatan beliau menjadi kabur, gitu dah artinya. Sehingga ya, sehingga ingatan beliau menjadi kabur. Hatta iltabasa alaina tu, sehingga ingatan beliau menjadi kabur ya, untuk mensifatkannya itu. Yang ingin beliau menjelaskannya yang lagi, umpama pintunya pengen beliau jelasin, kabur pikirannya. Jadi hatta sehingga iltabasa alaina, sehingga ingatan beliau menjadi kabur ya, atasnya ya, il anaktu oleh menjelaskannya, oleh menyifatkannya. Beliau ingin menyifatkan, umpama ingin menyifatkan tentang pintunya ya, ada berapa tiba-tiba enggak ingat namanya. Saking semangatnya, kadang kita begitu ya. Ini manusiawi. Kadang kita begitu ingin menjelaskan, saking semangatnya kelupaan. Manusiawi. Fakaroba lahun nabi sedih. Karban benar-benar sedih. Benar-benar sedih. Makaroba mislau, tidaklah ia sedih akan yang sepertinya. Nabi belum pernah sedih yang kayak begitu. Sedih banget Nabi. Kok bisa lupa ya, astagfirullah. Kayak kita kan begitu ya. Bukan satu keaiban ini ya, manusiawi. Kok bisa lupa tadi ya. Tentu dulu gue apa yang mana. Kita kocok lama kadang begitu ya. Atau pembawa acara kelupaan, bahwa sebenarnya ada kiai mau ngesebutin kelupaan, maafin ya gitu kelupaan itulah, kita jadi ceramah umpama kita wacana ada yang kelupaan disebutin, astagfirullahaladzim. Faji'a bil masjid, lalu didatangkan dengan masjid, didatangkan Nabi gambaran masjid. Tiba-tiba Nabi didatangkan tuh gambaran tentang masjid. Kelihatan semuanya. Pintunya ada berapa semuanya dikasih lihat sama Allah. Ya, pasti Allah yang kasih lihat. Faji'a bil masjid. Lalu didatangkan Nabi tentang gambaran masjid. Pintunya ada berapa. Wa yanzuru ilaihi hatta wudi'a duna dari akilin au iqalin. Dan dia Nabi melihat kepadanya. Dan dilihat nama masjid. Nabi dapat melihat masjid tu. Dikasih lihat sama Allah. Jadi kelihatan tu sama Nabi. Allah yang kasih lihat. Jadi ada rupanya hamba Allah yang dikasih lihat. Namanya mukasyafah. Kasih lihat. Paham hatta wudi'a duna dari akilin au ikulin, sehingga diletakkan ya di bawah rumah akil atau ikul ya, dekat lah, dekat rumah ya. Berarti dekat di bawah, dekat rumah akil atau ikul. Waqalu, lalu mereka berkata, kam lil masjidi min babin, berapa banyak bagi masjid itu daripada pintunya. Kira-kira pintunya ada berapa? Pintunya, pintu masjid banyak. Masjid apa? Kalau kita nih sekarang mau pergi ke sana nih, masuk pintu apa? Keluar pintu apa? Kita. Jadi kita kalau pengen Mekah ya, Masjidil Haram, masuk pintu mana ingetin nomor berapa tuh, biar ntar keluarnya nomor itu juga. Jangan yang lain-lain, kita ntar
berapa banyak ya bagi masjid pintunya itu. Iya, disuruh itu. Walam yakun adaa faja'ala yanzulu ilaiha wa ya'uduha baban baban wa yuqdimu. Dan tidak ada bilangannya, maka adalah Nabi melihat. Awalam yakun adaha, padahal Nabi belum pernah menghitung akan dia gitu. Walam yakun adaha, dan Nabi belum pernah menghitung dia. Dan tidaklah Nabi menghitungnya, Nabi belum pernah menghitungnya. Walam yakun ada, dan Nabi belum pernah menghitungnya. Karena Nabi tadi dikasih lihat ya. Wa ja'ala yanzuru ilayya, maka adalah Nabi melihat kepadanya. Wa ya'udu, dan Nabi menghitung baban-baban demi masjid, demi pintu demi pintu. Wa yu'limum, dan Nabi beritahu kepada mereka. Wa Abu Bakrin yaqulu, dan Abu Bakar berkata, sodakta sodakta, benar engkau, benar engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Faqala kaum, lalu berkata kaum yang ada di situ, amanatu ya fa wallahi laqad asaba. Adapun sifat masjid ya, tentang apa yang ada di masjid itu ya, keterangannya, maka demi Allah laqad asaba, sungguh engkau benar. Qalu li Abi Bakrin, lalu mereka berkata kepada Abu Bakar, atusaddiqu annahu dhahaba lailata, apakah engkau benarkan ya, mereka berkata kepada Abu Bakar, apakah engkau membenarkan ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu dhahaba lailata ila baitil maqdis, bahwasanya ia telah pergi pada satu malam ke Baitul Maqdis, wa jaa qabla ayyusbiha, dan dia datang sebelum pulang, maksudnya kembali sebelum subuh. Sebelum subuh udah kembali lagi. Qala na'am, ya saya benerin, inni la usaddiqu, sesungguhnya aku membenarkan ia, fima huwa ab'adu min dzalika, pada apa yang dia itu lebih jauh dari itu. Maksudnya apa? Yang lebih daripada ini saya benerin. Masyaallah. Allah kasih. Yang lebih daripada ini saya benerin. Fima huwa ab'adu min dzalika, usaddiqu bi khabari samai fi qudwatin aw rahatin. Sungguh aku benarkan ia pada apa yang lebih daripada itu, yang lebih jauh daripada itu, yang lebih daripada ini aku benerin. Aku benarkan ia dengan, aku benarkan ia, aku benarkan ia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khabari samai fi qudwatin aw rahatin, tentang berita dari langit, fi qudwatin aw rahatin, pada pagi atau sore-sore. Kan pagi-pagi Nabi sudah sampai, pagi maupun sore saya benerin. Pagi gini hari Nabi sudah sampai, saya benerin. Sudah sampai, sudah pulang dari langit. Masya Allah, itu kan. Coba kalau kita begini, bisa gak kayak Abu Bakar kira-kira? Belum tentu. Itu dari langit. Umpama gitu, kiai dari langit. Belum tentu percaya. Tapi Abu Bakar Siddiq luar biasa. Nah, dengan sebab ini yang luar biasa sekali, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, sumia Abu Bakrin As-Siddiq. Masya Allah. Sumia Abu Bakrin As-Siddiq. Kalau ini Siddiq kemudiannya ya. Maka oleh karena itu dinamai Abu Bakar akan As-Siddiq. Kalau ini As-Siddiq, kalau biasa aja Abu Bakrin As-Siddiq. Kalau ini As-Siddiq, Siddiq. Jadi apa? Maf'ul tsani.
Abu Bakrnya maful awa. Maka oleh karena itu falidzalika sumia Abu Bakrin As-Siddiq. Oleh karena itu dinamai akan Abu Bakar akan As-Siddiq. Benar. Jadi Nabi dibenerin terus sama Abu Bakar sendiri. Yang lebih daripada ini saya benerin. Jadi kita itu kuncinya percaya, kalau mau guru itu begitu kuncinya itu percaya. Makanya sebelum kita angkat beliau sebagai guru kita, pikirin dulu. Maka ketika kita sudah masuk, kita percaya oleh semuanya. Seperti ini percaya. Kuncinya di situ. Kalau kita ngaji, kuncinya guru. Kalau kita ya buruk kepadanya, maka sulit masuk. Maka cari senangnya, cari gembiranya beliau, cari senangnya beliau, jauhkan murka. Cari ridhonya, jauhin murka. Bahagia.